Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Merauke menghadirkan inovasi baru yang disebut Etalase Digital Pojok UMKM. Melalui etalase digital ini, KPPN Merauke membantu menyiapkan platform yang berperan sebagai perantara antar pelaku UMKM dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual-beli secara daring dan memperluas jangkauan pasar. Etalase digital UMKM ini bertujuan memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan produk-produk UMKM lokal yang ada di Kabupaten Merauke kepada publik, yang dapat diakses masyarakat baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Semakin banyak yang mengakses, tentu akan meningkatkan peluang pengunjung untuk melakukan transaksi. Kepala KPPN Merauke Jaka Susila mengatakan, hal yang ingin dicapai dari adanya inovasi ini tidak lain untuk memajukan UMKM di wilayah Merauke. Agar platform tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal, KPPN Merauke bersama dengan Kantor Pajak Pratama Merauke dan Kantor Bea Cukai Merauke menggelar pelatihan dan pengenalan etalase digital produk UMKM dengan peserta yang berasal dari para pelaku UMKM Binaan Papua Muda Inspiratif atau PMI dan pelaku UMKM dari SMA Negeri 1 Tanah Miring. Jadi, pojok UMKM KPPN Merauke itu adalah salah satu upaya KPPN Merauke untuk memajukan para UMKM di wilayah Merauke dengan cara membuatkan marketplace buat para UMKM untuk memasarkan dan memajang di etalase digital pojok UMKM. Dan diharapkan dengan pojok UMKM Merauke ini yang berbasis web bisa dilihat di seluruh calon pembeli baik itu di wilayah Merauke maupun di luar wilayah Merauke. Itu yang besar harapan kami yang bisa KPPN bantu dalam memajukan UMKM di wilayah Merauke.